عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Hadrotul Mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan Bapak mahasiswi dari UINSA yang mendampingi kita semuanya walaupun ngadep nang guri, mesti ngadep nang ngarep, yang amat kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Moga-moga yang sakit pilek, watuk dan sebagainya, moga-moga segera disehatkan, disembuhkan zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga kita yang hadir saat ini, khususnya siswa-siswi SMA Maryam yang nantinya adalah calon-calon pemimpin dunia, Allahumma, calon-calon presiden, calon Imam Masjidil Haram, dan insya Allah yang hadir saat ini semuanya saja beserta anak turun kita masing-masing, insya Allah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali dengan baca doa talabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Judul kita kali ini karena musim hujan, ya, karena musim hujan. Judulnya adalah sunnah ketika hujan turun sampai selesai hujan. Sunnah ketika hujan turun sampai selesai hujan. Jadi apa yang kita kerjakan nek pas udan terus sampai udane mari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Kita baca surat asli dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri talibim bin talibim. Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa ashiri talibin bi talibin wa akhrijna min baini hisalirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad. Baik, sunnahnya apa saja ketika hujan turun sampai nanti hujan lebat sampai hujannya selesai? Pertama, poin yang terpenting dan yang utama adalah berdoa ketika turun hujan. Berdoa ketika turun hujan.
yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah doanya seperti ini. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Ulangi. Allahumma sayyiban nafi'an. Hafal ya? Oke. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doanya ketika turun hujan pertama kali. Jadi pertama kali hujan mulai mendung dan kemudian ada tanda-tanda hujan, langsung baca Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya apa Ustaz? Pak, artinya adalah ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ojo malah ana udan. Udan. Lo kumbahanku jenang ngomah burung tak? Entas lah ini ketoro gak pernah ngaji. Makanya pentingnya ngaji ini supaya kita ngedong. Jadi wayudat Allahumma sayyiban nafian ya Rab, kumbahanku jenang burung tak entas ya Rab. Udahnya udah terus? Terus ngono. Coba mau tambahan nih, tapi dumoni yang pertama Allahumma sayyiban nafian ya Allah, berikanlah hujan kepada kami, hujan yang bermanfaat. Lu kok bermanfaat ya? Silakan dilihat suasana kalau hujan sama tidak beda. Nih suasana hujan, walaupun kondisinya memang biasa, tapi adem. Ademnya tidak hanya di luar, ati melo adem. Luar biasa, pikiran melo adem, ati melo adem, suasana jadi adem, sejuk, ya kan? Walaupun tanpa pakai AC, tapi sudah sejuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya bermanfaat dan barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi. Itu ya pertama, diling-iling. Allahumma sayyiban nafian. Ya Rob, kalau waktunya hujan, berikanlah hujan yang bermanfaat. Yang kedua. Yang kedua. Sunnah membiarkan sebagian anggota tubuh terkena air hujan. Sunnah membiarkan sebagian anggota tubuh terkena air hujan. Jadi ini malah ono udan itu malah bagus. Ada anggota tubuh kita kena hujan. Sunnah. Syukur-syukur malah enak malah udan-udan malah bagus. Tapi yo kondisinya jangan lupa nutup. Nutup aurat yang laki-laki jumuk katoan tok jangan mulai mati pas wayang udan ya kada menarik oleh wanita mati katoan tok itu kada menarik. Jadi kudu nutup aurat kalau laki-laki kan tetap gampang hanya pusat sampai pinggul lutut kalau perempuan ya nutup semuanya. Loh, berarti selama ini kalau hujan-hujan mesti kena hujan dikit enggak apa-apa. Yang di sekolah yang tentunya bajunya diperhitungkan kira-kira besok itu dipakai lagi atau enggak. Kalau dipakai ya jangan kena hujan banyak-banyak cici air syarat. Tapi besok udah dipakai dan bisa ganti silakan. Ojo malah waye apa putih abu-abu ternyata pakai pramuka ya lucu kan. Lione pakai putih apapun kabeh alasane udah jangan. Oke, sunnah membiarkan sebagian anggota tubuh terkena air hujan. Kenapa? Ini ada riwayat yang panjang yang mana bahwa Rasulullah SAW sendiri itu bersabda karena air ini baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan air yang mengandung berkah. Makanya biasanya turun hujan itu nek wong Jawa namanya jawah. Jawah itu dari kata jawah. Jawah itu dari kata ja'a rahmatullah. Ja'a wis teko apa rahmatullahi rahmati Gusti Allah. Karena wong Jawa ga iso fasih ngucapno Allah maka menjadi jawah. Ono maneh ngalah. Ngalah dari kata mengallah, ngallah.
mengalah itu sabar, ojo bales, engko sing bales Gusti Allah. Karena wong Jawa gak iso ngucapno Allah fasid, maka menjadi ngalao le, ngalao. Ya, asine meng Allah bali ana Gusti Allah, duwe Gusti Allah. Engko sing marekno Gusti Allah. Lho ya. Oke, itu banyak orang-orang Jawa itu pokoknya luar biasa. Pernah kan disampaikan baduk. Baduk itu dari tembung ngembang barang sing maduk. Nek gak maduk gak iso dipikir. Ana irung, itis gak tahu urung. Nek ana entuk mesti ngomong entuk. Nek ana parfum mesti ngomong parfum. Oke, ana mana moto ngemot barang sing nyoto. Jadi ini gak nyoto, gak bisa dilihat oleh mata. Mana mana kuping, kaku turun, jepiping. Ya kan, luar biasa. Mana mana janggut, ini ketemu aja, anggut, anggut. Ketemu aja, ketemu aja ya. Oke, dan sebagainya. Gak usah kabeh. Bon, yang ketiga. Doa turun hujan deras. Doa turun hujan deras. Ini ketika hujan turun, ya, itu disunahkan baca doa ini. Ya, nanti kalau tidak begitu hafal atau kurang begitu pas, bisa lihat YouTube-nya. Saya baca, Allahumma hawalaina, wala atau baca atau dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadirabi wabutuni al audiyati wa manabiti syajari. Agak panjang, tapi itu bisa dipisah hanya Allahumma hawalaina wala alaina. Itu nanti insya Allah kalau waktunya cukup ada doa untuk ngerawang udan alias jaluk nang Gusti Allah gak sampai udan. Ada diajarkan oleh Islam, bukan lewat bakar dupo, bukan lewat mohon maaf. Ada yang di desa itu apa namanya pingin gak udan mohon maaf, sampai yang namanya celana dalam ditaruh di apa namanya di terok. Saya pernah menjumpai itu, itu apa putih-putih, ada segitiga biru. Dan itu tidak pakai segitiga, apa, segitiga yang baru enggak. Segitiga sing amo, jadi sing kumul itu. Jadi, mesti Allah digawe yang luar biasa menurut saya. Bun, artinya apa? Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, jangan kepada rumah-rumah kami. Ya Allah, berilah hujan ini pada daratan-daratan, dataran tinggi, bukit-bukit, dasar lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ustaz atau Pak, kalau ada hujan lebat beserta angin, itu bagaimana kita? Nah, baik yang laki dan yang perempuan, khususnya yang laki-laki, karena ada hujan lebat, itu sangat tanda kutip berbahaya untuk kita, maka segera mengumandangkan azan, ngadep kiblat, ya azan, nggak usah keluar dalam nggak apa, azan ngadep kiblat, tutup aurat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing keras malah bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah dilakukan semen, kumencen nggak apa-apa. Kemudian lakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab semen. Kecil nak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kondisinya lebat. Oke, azan sampai selesai. La ilaha illallah. Insya Allah nanti hujan lebat maupun angin akan cepat selesai atau terang. Karena apa? Hujan lebat dan yang namanya petir itu makhluk ke Gusti Allah. Maka kalau sesama-sama podo dikiri, sesama-sama podo melafatkan lafat Allah, mereka sungkan. Ya, sungkan. Ada lagi faedahnya adzan. Adzan itu bisa digunakan untuk mengusir si
setan. Makanya kalau ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai terakhir, itu setan lari terbirit-birit. Ada hadisnya. Setan, mari azan. Mari azan. Balik. Engkauannya koma. Lari. Mari koma. Balik. Kita sama setan, kadang jeluwe hebat setan. Setan itu mau nadan, tak melayu. Mari nadan, balik. Komat melayu, mana komat? Balik. Kita mulai dari adan, pujian sampai komat, gak balik. Ya tak, gak balik balik. Lu hebat setan gimana dia ini? Dalam menunggu. Nadan sampai entek, belas gak balik balik. Masjid itu kosong. Ini teguran untuk kita bersama-sama. Jadi kalau terkait itu kadang lebih hebat kita. Oke, kalau ada petir, ya kalau ada petir, bagaimana Pak? Jangan nutup telinga, jangan nutup telinga. Kalau nutup telinga itu bodoh. Kalau orang kafir, orang munafik, itu kalau ada petir malah nutup telinga. Loh, kok gitu Pak? Iya, ketika ada petir, ada geluduk, guntur, itu mereka atau makhluknya Allah yang bernama petir itu sedang bertasbih. Bertasbih. Maka kita imbangi maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil alim. Baca itu yang panjang, minimal subhanallah. Dikeder langsung subhanallah. Ojo nutup telinga. Arek Maria jangan. Ojo niru wong kafir, ojo niru munafik. Jadi orang kafir munafik itu ono petir, itu nutup telinga wedi. Tapi yang ngono ojo nantang masalah sampean. Dalam artian ono petir udan duwuro ono petir malah nantang ono sawah. Yang belas sampean. Ketika dalam kondisi tidak ada apa-apa, maka yang paling tinggi lah yang kena petir. Apa mana waya ono udan petir, walaupun sampean di bawah pohon, kok hapean hati-hati, cepet diparani petir. Alia cepet, amblas pada setan tu. Ya setannya lah. Oke, itu ya. Jadi kalau ada petir, itu sunahnya mengucapkan subhanallah. Ada ayatnya di dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 13, silakan dilihat. Itu petir mengucapkan tasbih. Oke. Ya. Yang nomor 4. Doa setelah turun hujan. Tadi ada doa ketika dalam kondisi hujan atau awal hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau kemudian hujan cepat-cepat reda, Allahumma hawalaina wala alaina, singkatnya, panjangnya tadi. Nanti setelah hujan bagaimana? Hujannya reda. Di samping mungkin mengucapkan alhamdulillah, maka sunahnya baca mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Oke, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ulangi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hafal ya? Oke, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kalau tadi Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau hujan reda, mutirna min fadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah. Artinya apa, Pak? Artinya kita mendapatkan hujan hanya karena karunia dan rahmat Gusti Allah. Jadi ono udan itu rahmat, ono udan itu kasih sayang Gusti Allah. Ojo malah udan malah dinyek, jangan. Nyek udan berarti podo karo nyek Gusti Allah. Saya kemarin ketika ada hujan lebat hari Sabtu,
di daerah Lamongan, itu hujan lebat. Saya ingin berangkat, berangkat menuju ke Surabaya waktunya pulang, karena saya habis maghrib harus ngisi ngaji. Itu ternyata saya pun ingin pulang, tiba-tiba Gusti Allah membuat skenario lain, membuat cerita lain. Ketika saya mau pulang habis duhur, saya sambil nunggu tamu, tiba-tiba tamu ini teko mari duhur. Udah nih duhur, saya dalam hati ngomong ini, ini tamu gak mulai-mulai, ya apa? Padahal saya harus menuju ke Surabaya. Ternyata takdirnya Gusti Allah luar biasa. Sambil hujan itu deres supaya reda, tamu ini kemudian pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Saya kemudian baru pulang ke Surabaya. Dilawah kersane Gusti Allah, jarak sekitar 1-2 kilo dari tempat saya mau menuju ke Surabaya, ono kecelakaan. Satunya ada di seberang jalan, satunya seberang jalan yang kiri, satunya kanan. Luar biasa, sampai ringsek. Ini kalau nalar kita berjalan, Masya Allah, berarti saya diselamatkan Gusti Allah. Coba waya udan itu tetap terabas. Kemudian tamu-tamu saya, mulai aku tilang Surabaya. Mungkin saya ikut kena yang namanya kecelakaan. Itu loh hebatnya Gusti Allah. Kita seringkali tidak tahu. Kalian punya apa namanya naik sepeda, kok tiba-tiba sepeda kempes, kadang gerumeng-gerumutu dan macam-macam. Padahal itu jadi diselamatkan Gusti Allah. Sekian menit, sekian jam ke depan itu ada sesuatu yang bahaya. Tapi kita sering gak terima. Ono acara manten, ada macam ayu-ayu ganteng-ganteng le, tiba-tiba ono macet. Padahal nanti sekian menit ke depan itu mesti ono masalah. Diselamat toh Gusti Allah. Understand? Yes. Eh, hai itu? Doa turun hujan. Jadi doa turun hujan ini silahkan dihafalkan. Lupa kalau saya pengen seumpama punya hajat, ini penting. Silahkan nanti diamalkan. Beberapa kali saya mengamalkan ini, alhamdulillah sesuai dengan keinginan. Termasuk kemarin ada santri saya kebetulan mau punya hajat ngasih nama anak baru lahir, kemudian nyampaikan ke saya, Abi, ini saya mau ada hajat memberikan nama anak saya, namanya Walimatul Tasmiyah. Walimatul Tasmiyah, kemudian ngasih nama anak setelah Isa. Apa yang saya harus baca, dikira apa, wiritannya apa, tak kasih wiritan. Alhamdulillah berjalan lancar, aman. Gak pakai macam-macam, pakai syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana Pak? Silakan ditulis. Doa untuk minta supaya tidak hujan. Satu, nih pengin, nih gak pengin ya gak apa-apa. Ini nanti kalian kalau punya hajat silakan dilaksanakan. Satu, sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat di bawah kolong langit, jangan di rumah. Berarti kalau di sini di tempat parkiran tetap ngadep kiblat, baju ngadep aneh-aneh. Sholat hajat 2 rakaat di bawah kolong langit, niat agar tidak hujan. Usolli sunatan hajat rakaataini lillahi ta'ala. Ini berjamaah silakan, memang bagus berjamaah kalau bisa, kalau tidak bisa silakan sendiri ya. Hajat tidak ada niat yang lain, termasuk kecuali niatnya adalah supaya tidak sampai hujan. Nah, pada saat sujud yang terakhir baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Sujud terakhir yang tadi kita baca. Oke, sudah? Oke. Yang kedua, baca setelah selesai sholat, baca suratul fatihah yang ditujukan pertama kepada Kanjeng Nabi. Sudah? Yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi
Tadi nomor dua adalah membaca Fatihah yang ditujukan kepada satu kanjeng Nabi, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu rajanya para wali. Yang ketiga baca gini, ala hadiniyah Allahumma hawalaina wala alaina al-Fatihah. Jadi Fatihah ketiga, ala hadiniyah Allahumma hawalaina wala alaina al-Fatihah. Oke, sudah? Yang terakhir, nomor tiga, membaca sholawat sa'akeh-akehi, mulai dari sholat hajat tadi sampai acara selesai. Ya, banyak sholat yang bagaimana Pak? Yang ringan naik sholawat Muhammad sampai selesai. Insya Allah Daudan, beberapa kali saya melaksanakan itu, alhamdulillah di paling insya Allah aman. Tidak usah pakai dukun-dukunan. Kalian daripada sirik terus bondo. Wis ngurwe disolati dewi, dihajati dewi. Nanti kalau ada nanti acara manten sampai dari pawang udan, arek Maryam dari pawang udan itu lumayan laris. Oleh Amrok, tapi kan gila itu ya, itu niatan bantu orang, bisa dilaksanakan baik laki atau perempuan asal punya wudu, berarti kondisinya suci. Oke, okay, understand? Oke, okay. Moga-moga ijazah doa untuk supaya enggak turun hujan lewat sholat hajat, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Jadi Alek Maryam ini jarang ada ijazah seperti ini, jarang, apalagi ijazah sing nerawang udan. Ya, nerawang udan sing aman. Ini jarang. Dan saya jarang mengeluarkan ijazah itu, jarang. Baru kali ini. Biasanya yang mau hanya ngaji-ngaji itu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Habis ini nanti ada informasi dari Bu Junati, insya Allah moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantar kita semuanya selamat hidup sampai akhirat. Termasuk lagi ketika hujan, jangan lupa tolong doakan bangsa Indonesia, ya. Doakan SMA Maryam, doakan calon pemimpin kita adalah Siti Amanah Tabligh Fathona yang bisa mempersatukan umat, mempersatukan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا آمين يا رب العالمين. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمات.
khairi wa khairati khairat bidati ali bisirri khurufi wa nawi bihi qalbi wa sakai wa mukalati amin ya rabbal alamin kafar majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thayyibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.